my arms out wide. I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky full of lighters. Teori konsep yang digunakan dalam penentuan alat ni adalah konsep atomic absorption, di mana kaedahnya adalah kaedah pembakaran atom. Atom yang excited akan diserap, jadi kadar penyerapan adalah berkadar terus dengan dia punya kandungan unsur dalam kita punya analisis. Untuk AES, biasa. Dia tak makmal mana makmal saintifik, mana makmal-makmal mesti AES perkara biasa. Sebab satu, sebelum ni kaedah penentuan unsur ion apa kation sama ada tak kira apalah kalsium, magnesium itu semua masing-masing kaedah klasik menggunakan kaedah identitas sejarah lah. Kalau kamu ingat kamu belajar di tengah tempat, kamu rajin bakar logam kan, logam kan kamu dapatlah warna macam-macam pada logam. Kalau kalsium kamu bakar dapatlah warna hitam, kalau magnesium kamu bakar dapat warna ungu, betul ke? Betul? Tak. What happened when you are sort of standard one, ah? You take a metal and then you burn it. You. Ada satu, you main ke metal kamu bakar, keluar nyala. Lazimnya macam, kalau apa yang kamu dapat? Kalau kayu. Ah. Warna oren. Warna oren. Kenapa warna oren kat kayu tu? Sebab senang keluar. Ah, sebab dia terbakar. Jadi, dia tak unsur logam tu ada warna pembakaran dia. Kamu ingat tak? Kamu bakar unsur kalium dengan benda bangsa benda kamu ambil, kamu pegang retok, kamu ke wire gauge kan? Kamu bakar dia, keluarlah warna kuning-kuningan. Itulah warna kalium yang kamu tak perasan. Betul tak? Dia tak pandai. Pandai lah. Maksud universiti pula tak pandai. Kalau kamu, kadang-kadang kita ni asyik dengan tak ada keperluan kan? Bila kita study tu, apa mission kita nak study? Belajar lah. Belajar tu apa? Exam lah. Bila kamu nanti, katakanlah kamu jadi saintis. Kamu dah masuk ni jadi saintis kan ni? Bila kamu masuk ini, kamu ada chance jadi saintis. Peluang ada sama ada kamu nak minta jadi saintis ke tak? Wallah, tak tahu kita kan? Jadilah, inilah EES yang kita gunakan. Atomic Absorption Spectrophotometer. Penentuan kaedah yang kita gunakan untuk EES sama aja. Sana apa boleh buat, sini apa pun boleh buat kecuali dalam bentuk gas. Kelebihan di sana tadi sebab apa? Amonium dalam bentuk gas yang terlarut. Amonia boleh tak tentukan dengan kaedah pembakaran? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti terlarut. Sebab kadang penentuan warna untuk amonia paling sesuai sekali. Dia hasilkan warna, lepas tu buat pembakar, buat apa, menghasilkan warna pembentukan baru warna sekian, itu boleh detect pada gelombang sekian. Boleh? Untuk teori senang saja. Tak payah saya cakap, banyak kamu tanya AES saja. Tadi A, tanya AES saja kan? Dalam internet AES. Atomic Absorption Spectrophotometer. Banyak sangat. Alah, nak sebut pun susah lah. Kalau saya cerita, sampai petang tak habis, nanti tak balik-balik. Okey? Jadi, copy, cut, copy paste. Siapa lebih dapatlah 50/10. Okey? Jadi, tak payah susah kan? Jadi, kamu dengan saya merapu pun penat. Okey. Untuk penentuan AES, apa yang perlu ada? Tiap-tiap analisis unsur yang kita nak buat perlu ada holoketolem atau HCl. HCl itu klorik lah, HCl kan? Tapi H besar, C besar, L besar. Holoketolem. Kalau untuk penentuan AES tak ada holoketolem, tak boleh run. Teknologi baru yang boleh memulihkan, kita tak perlukan menggunakan holoketolem, kaedah ICP, inductively coupled plasma. Coupled plasma. Tapi malangnya alat kita, jabatan kita dah rosak, kita tunggu yang untuk beli yang baru. Akan datang, baru saya tunjukkan lah. Ini tak payah tunjuk. Okey? Jadi, kalau nak buat kalsium, kena ada holoketolem kalsium. Kalau nak buat kalium, sama juga. Semua kena ada. Kalau ada 100 elemen kena buat, kena beli almari 100 nak isi holoketolem. Jadi kat sini tak banyak lah. Keluarnya di sini, okey. Holoketolem ni, kita tak bagi kamu pegang. Kamu pegang, jatuh pecah. Bayang menung kan. Harga sebiji putus sikal. Kamu ada putus sikal apa? LC ya? Sebiji LC ya dekat dia. Okey. Jadi untuk pengetahuan, nah, siapa-siapa akan datang. Alat saintifik ni tak ada yang 100 ribu ke bawah. Semua 300 ke atas. Habis macam mana dia boleh buat, kita tak boleh buat. Beli je lah. Kenapa UPM perlu beli alat macam ni? Untuk pendidikan berterusan. Kan? Untuk kita punya image international. Kamu
kamu buat paperwork nanti. Kalau kamu pakai kaedah apa, celup-celup tak pakai, dia tak terima. Ha, kamu misalnya ada satu benda, apa rujukan kamu, apa mesin rujukan kamu, keupayaan apa boleh, sampai detection mana sampai boleh pergi, detection limit berapa, dia akan tanya semua tu. Jadi AAS adalah satu contoh, ada paling kos, bajet paling murah lah. Jadi sebab dia alat-alat dia, kaedah untuk penentuan, kaedah kita nak buat penentuan untuk kejituan saintifik, kita mesti ada alat-alat benda ni. Kalau tak ada ni, itu tandanya lah sebab satu UPM untuk pamerkan kepada student, nak imagekan bahawa UPM ni universiti paling maju di Malaysia. Betul tak? Betul. Universiti paling maju Malaysia, UPM, betul tak? Yang reverse tu jangan sebut lah kan. Okey, boleh? Jadi untuk penentuan AAS sama juga, saya dah contohkan macam mana kita terbentuk. Kejap lagi kita akan buat sampel kita, kita menggunakan pembakaran dengan kaedah acetylene. Sebab apa kita gunakan acetylene AAS? Sebab nombor satu, atom boleh excited pada suhu berapa? Atom tak ada, masa air, masa air je susah tu bolehlah menggelegak. Sangat tinggi. Atom sekurang-kurangnya kan ada 1000 degree. Baru pada atom mulai excited. Macam mana kamu nak ngujakan kalsium? Ngujakan anak dara tak apalah. Kata dia. Atom tak apa. Atom dalam hati. Macam mana ngujakan hati dah tu? Setahun nak ngujuk. Oh, boleh. Jadi. Okey. Boleh ya? Ada soalan? Ada tak ada ya? Teori yang lupa tak? Cari ke internet. Mesti dapat punya. Tak dapat. Tak tahu. Okey. Apa yang kita buat sekarang? Kita akan naik. Nyalakan dia. Api ni tu. Ya, inilah rupa gas acetylene yang kita gunakan dalam penentuan AAS. Okey, jangan pegang, lecur tangan kamu. Sebab kena ada ni untuk safety. Dalam makmal kadang-kadang safety pun terlupa. Saya pakai sarung tangan, saya angkat botol. Bukan baik saya angkat botol tu pecah, kena isi ke saya. Oh, yang botol okay. Pecah tadi. Botol pecah tu. Saya angkat, dia pecah. Tiba-tiba dia pecah, crack sendiri. Kena saya. Asyik baik ada air cepat-cepat. Seminggu baru dia. Okey? Jadi apa soalan sebelah-sebelah ni? Tak ada kan? Tak ada, dah habis lah. Belum. Okey, jadi di sana saya tak terangkan macam gunakan piawai. Macam mana kalau kita buat analisis di sini, sama juga kita perlukan piawai. Jadi di sini saya, sebab sana dah jalan dah, saya tak ambil kisah lah. Wah, bunyi dia lain lah. Cik tadi asal lepas dia bunyi lain je. Ya? Kenapa tadi lepas buah air, buah kena kat air baru dia bunyi lain? RM100,000 pun mesin ni. Turi dia RM200,000. Okey, contohnya tadi dia kata biru dah patut kenapa jadi merah ni? Kenapa jadi merah? Tak susah, kamu tak lukis color merah pula, warna merah. Okey, dalam untuk penentuan kalsium dan magnesium, kita punya ketayon tukar ganti. Kalsium itu akan menumpang, kalsium adalah satu unsur yang kekurangan. Tengok, cas kalsium, 2Ca+. Ya? Kekurangan, bermakna dia menumpang ion-ion di dalam kita punya sampel. Dalam sampel-sampel ion yang berlebihan kita panggil selalu kita jumpa minus kan. Contohnya macam ion fosfat kan. Fosfat adalah minus. Jadi kalsium tu menumpang unsur dalam fosfat. Sebab dia kekurangan, jadi minus tu akan pegang dia. Macam mana kita nak wujudkan supaya kalsium bersendirian? Jadi kita masukkanlah larutan merah. Larutan merah dalam konsep mamal kita gunakan larutan strontium chloride. Salah satu ciri-ciri larutan merah apa? Ciri-ciri bahan yang gunakan untuk menghasilkan, untuk memecahkan bonding, lazim kita gunakan logam-logam berat seperti strontium, lagi argentum, tak kisah apa benda-benda logam-logam berat boleh. Lazimnya dalam makmal yang kita gunakan adalah strontium. Sebab apa kita gunakan strontium? Dia kos paling murah sekali. Okey, dapat ya? Jadi, lazimnya buat analisis nombor satu, kita akan cek air yang kita gunakan dalam analisis. Jika kita biarkan di sini,
Jadi kita akan cek tengok ni bacaan kosong mana, tak ada apa-apa kontaminasi. Kita masukkan dalam air yang kita gunakan. Kita tengok bacaan masih maintain kosong, berhubung kosong mana, tak ada kontaminasi. Air ni kita boleh gunakan untuk analisis. Okey, macam mana kita dapat analisis? Sama ada kita gunakan kaedah distillation ataupun di ionized water. Dulu boleh pakai. Okey. Jadi kamu biasa dengar perkataan di ionized water ya, dengan distilled water ya. Selepas pada tu dalam proses untuk buat analisis, proses kalibrasi. Macam mana boleh kalibrasi? Masukkan kita buat piawai yang kita memang rencanakan lah. Kita rancangkan apa piawai yang kita nak gunakan. Untuk magnesium ni kita gunakan piawai yang pertama 0.2 ppm atau 0.2 miligram per liter. Mana satu betul? Per liter. Okey, jadi inilah contoh analisis kita buat. Kita akan plotkan standard di sini. Itu dia buat plotting. Okey. Jadi jam tadi ya, komputer buat plotting semua. Kita akan apply lagi satu sampel analisis center. Jadi di sini untuk ni kita kena buat manual. Kena buat satu-satu-satu sebab auto sampler tak ada. Kalau ada auto sampler buat macam tadi juga. Okey. Jadi inilah proses yang kita hasilkan. Jadi untuk penentuan kaedah kita macam mana kita nak interpretasi kita punya graf, kita tengok korelasi. Kalau dapat satu berpeluang kosong, mana korelasi graf kita yang tukang buat tu ni macam cun. Okey, dapat? Dan bila dah dapat macam tu, barulah kita buat analisis sampel. Jadi katalah yang ni kan, kita masukkan, kita declare dia as a sampel. Jadi kita dapat bacaannya 0.92 ppm. Macam mana kita nak interpretasi kita punya graf? Ingat tak? Saya kata satu lagi, cerunan garis lurus. YMX plus C. Sama juga inilah benarnya, kita gunakan Y sama juga A plus BI, sama, tukar nama je. Dalam komputer dia kata A plus BI, dalam buku yang kita apa? Matematik moden dia kata Y sama juga MX plus C. Sama benarnya kan? Inilah kecerunan garis lurus yang dihasilkan. Jadi tak payahlah kamu plot Y absorbent ke X. Y absorbent ke X. Jadi tak payah, semua dah ready untuk kita dapatkan data tu. Bila dah dapat data, kita print out. Ini contoh satu analisis. Kamu ada 100 analisis, proses dia sama. Okey, ada soalan? Faham semua? Habislah. Dah faham dah, habislah. Okey. Kalau ada masalah, boleh datang sini. Jumpa buat sampai ke. Bolehlah datang sini juga.